Nggak perlu punya produk, nggak perlu pakai sampel, dan bahkan nggak perlu bikin video. Sekarang TikTok sudah bisa menghasilkan uang dengan cara menyebarkan link produk. Karena ini termasuk fitur terbaru dan ini bisa dilakukan oleh siapapun. Karena sekarang no follower tanpa syarat dan nggak perlu jadi seller dulu. Ini sangat menarik kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas lagi tentang bagaimana cara menghasilkan uang dari internet, termasuk yaitu di TikTok affiliate, teman-teman ya. Nah teman-teman, kemarin saya sudah upload video tentang kebijakan terbaru dari TikTok, yang mana sekarang di TikTok affiliate tak perlu kita punya follower ya, nol follower pun kita bisa langsung daftar TikTok langsung di TikToknya, teman-teman ya. Kemarin-kemarin kan kita kalau tanpa follower itu kita ditautkan di dengan sales center, teman-teman ya. Sekarang tanpa kita menautkan ke sales center pun, nol follower pun kita bisa langsung daftar TikTok affiliate, teman-teman ya. Nah sekarang teman-teman, bagaimana cara kita untuk menyebarkan link-linknya, teman-teman ya? Cara menyebarkan link biar kita mendapatkan komisi dari link tersebut, dari link produk tersebut, teman-teman ya. Nah kan kalau di TikTok itu teman-teman ya, komisinya itu lumayan-lumayan, teman-teman ya, dibanding dengan di Shopee, teman-teman ya. Kalau di Shopee itu kan komisinya tuh lumayan kecil, teman-teman ya. Kalau di TikTok itu lumayan gede-gede ya. Termasuk sekarang itu teman-teman ya, kalau boleh jujur saya tuh sekarang pendapatan ya, pendapatan untuk sehari-hari, teman-teman ya, pendapatan untuk kebutuhan saya ya, itu 100% dari TikTok affiliate, teman-teman ya. Nah makanya yuk teman-teman yang belum gabung dengan TikTok affiliate, sekarang jadi jadi kesempatan kalian yang belum punya follower, teman-teman ya. Bisa kita manfaatkan, teman-teman ya, bisa kita manfaatkan, kita daftar untuk jadi TikTok affiliate ya, di affiliate teman-teman ya, affiliate TikTok teman-teman ya. Nah saya rekam dulu teman-teman ya, kita rekam dulu layarnya teman-teman ya. Nah di sini saya pakai TikTok baru teman-teman ya. Nah kalau kalian mau tahu TikTok saya ya yang utama ini, walaupun saya kalau mau tahu ini TikTok utama saya teman-teman ya. Dan di TikTok utama saya, walaupun saya istilahnya itu belum, komisi saya belum besar, tapi alhamdulillah teman-teman ya, untuk kebutuhan sehari-hari ya teman-teman ya, dari situ asli saya 100%, ini benar-benar real teman-teman ya. Saya pendapatan itu, saya enggak kerja di mana-mana teman-teman ya, saya cuma mengandalkan dari TikTok affiliate teman-teman ya. Nah ini teman-temannya ya, ini akun saya yang utama teman-teman ya. Nah namanya Farid Harja ya. Nah bisa dicek aja sama kalian di sini ya. Nah tentang komisi-komisi tentang saya ntar ya di video netnya ya, realnya ya. Sekarang mah sekarang kita langsung ke intinya aja teman-teman ya, gimana caranya kita untuk menyebarkan link produk kita ya, biar kita menghasilkan komisi dari produk yang kita sebarkan ya. Nah kita masuk ke sini kan, ini udah daftar ya. Nah kalau kalian belum daftar, cara daftarnya ada di video saya yang sudah saya upload kemarin teman-teman ya, yang tadi kalau kemarin ya, coba cek aja ya sebelum video ini pokoknya ya. Nah kita ke sini ya, nah ke pusat affiliate ya teman-teman ya. Terus di sini kalian buka market produk kalian, niche-nya teman-teman ya, mau di mana ya, mau di elektronik atau di fashion atau di mana teman-teman, atau di perabotan rumah teman-teman ya. Saya contohkan ini aja ya teman-temannya, di baju ini ya teman-teman ya, nih ya di baju ini ya. Nah lihat sama teman-teman di sini gitu kan. Nah kalau bisa sarankan ini kan produknya tuh 7 stok tersedia, 7, jangan yang ini teman-teman ya, cari produk yang stoknya itu masih banyak teman-teman ya, yang masih banyak. Nah saya contoh yang ini dulu aja ya teman-teman ya. Nah ini kan banyak nih, 11.000 nih stoknya ya. Nah ini kan komisinya itu 4.000 nih teman-teman ya, di atas ini ya. Nah, 4.000 per penjualan teman-teman ya. Nah kalau kita sebarkan link ini terus ada orang yang beli di produk ini yang kita linknya itu, dia itu belinya itu di link yang kita promosikan. Nah ketika mereka beli
produk ini, nah komisi 4.000 itu akan masuk ke kita, teman-teman ya. Nah, caranya itu teman-teman ya, bisa kalian langsung di pojok atas di sini ada panah gitu, ada panah teman-temannya di situ ya. Nah, bisa seperti ini teman-teman ya. Nah, saya sarankan di sini tuh teman-teman ya, salin tautan teman-teman ya, salin tautan di sini ya. Ada di bawah ya, salin tautan WhatsApp, Facebook, Telegram ya teman-teman ya. Nah, caranya bisa seperti itu. Satu, yang kedua kalian tekan yang didapatkan komisi di sini. Nah, bisa di sini juga teman-teman ya. Nah, di sini akan ada panah. Nah, bisa seperti ini juga teman-teman ya. Nah, kalian salin tautan dulu teman-teman ya. Nah, kalau kalian nggak punya foto, kalian tekan aja fotonya, terus kalian screenshot ya. Screenshot seperti ini teman-teman ya. Nah, kita ke galeri ya, ke galeri ya. Kita edit dulu sebentar ya. Kita edit dulu sedikit teman-teman ya. Kita edit dulu sedikit biar yang screenshotan tadinya itu enggak kelihatan nih, biar segini aja teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, saya akan menyebarkan linknya itu di Facebook teman-teman ya, di Facebook ya. Nah, contoh misalkan saya misalkan di sini upload foto ya. Di sini captionnya atau kata-katanya terserah kalian ya. Saya di sini contohnya itu seperti ini ya. Bun, lipstick sebagus ini biasanya Bunda beli di harga berapa? Tahu gak Bun? Saya jual lipstick ini di harga murah loh. Yuk kepoin. Yuk kepoin coba di link ini. Di link ini yuk kepoin coba di link ini. Nah, kan bikin penasaran kan nih. Kita tempel di sini, kalian tahan aja di layarnya itu kan ada tempel, saya tempel. Nah, di sini kan udah ada link ya teman-teman ya. Nah, kalian berikutnya coba ya, berikutnya kita posting ya sampai selesai. Kita lihat aja ya, ntar hasilnya ya. Kita lihat tar hasilnya. Kita langsung tekan linknya teman-teman ya. Di sini linknya gak apa ini. Kalian kesini dulu. Nah, ini kan ada udah linknya nih. Kita coba tekan linknya ya. Nih, tekan linknya. Orang itu kan seperti ini teman-teman ya. Bakalan tekan link tersebut ya. Tutup aja. Apa ambil paket data. Get. Balik lagi ya. Beli data. Tuh kan ke sini kan teman-teman ya. Nih. Nah, ketika orang-orang beli ini produk teman-teman ya. Nih. Ketika orang beli produk ini, komisi kita ke kita teman-teman ya, akan masuk ke komisi kita. Nah komisi itu akan masuk ke sini teman-teman ya. Balik lagi ke TikTok ya. Nah, terus kalian ke sini kan, ini di profil ya. Nah, kalian ke sini, ke keranjang, terus ke pusat affiliate ya. Nah, di sini teman-teman ya akan terlihat komisi yang kita sebarkan teman-teman ya. Kalian tekan aja dulu di sini nih ya. Nih, ini kan untuk data utama nih, untuk tautan ya. Nah, kalau untuk tautan di sini nih teman-temannya nih, ini untuk video ya. Kalau video dari video itu di sini ya, di atasnya. Nah, kalau
kita yang link-link itu di sini nih, di bawah ini ya, di bawahnya, yang paling bawahnya ya. Ini benar-benar menarik banget buat kalian coba, dan buat kalian yang mau benar-benar terjun di TikTok affiliate, benar-benar ini jadi kesempatan kalian untuk menghasilkan uang dari TikTok affiliate ya, karena ini benar-benar menjanjikan. Ini yang saya rasakan ya, saya jujur teman-teman ya, saya enggak kerja kemana-mana ya, enggak di Shopee juga saya baru teman-teman ya, karena dulu itu saya apa itu ke Shopee itu karena komisinya kecil teman-teman ya. Nah saya tuh punya pikirannya tuh seperti ini teman-teman ya, biarlah sekarang gitu ya, biarlah kecil juga ya, daripada apa itu video yang saya upload di TikTok itu dihapus teman-teman ya. Apa salahnya saya upload dulu, sebelum dihapus itu saya upload dulu ke apa itu, ke Shopee ya, ke Tokopedia teman-teman ya. Nah saya tuh sekarang seperti itu teman-teman ya, di Shopee enggak, di YouTube baru-baru ini saya juga ya, karena sekarang saya apa itu, dulu saya tuh nge-YouTube itu emang dari dulu ya, tapi kalau dari di YouTube itu kan lama banget gitu untuk kita menghasilkan uang itu ya. Makanya saya fokus di TikTok ya selama 2 bulan, bersabar selama 2 bulan. Alhamdulillah sekarang ya saya penghasilan dari TikTok aja teman-teman ya, dan alhamdulillah kebutuhan sehari-hari alhamdulillah teman-teman ya dari TikTok, walaupun enggak gede seperti kreator-kreator yang gede gitu ya, udah gajinya itu ratusan juta, puluhan juta ya, tapi saya alhamdulillah teman-teman ya, kalau dibandingkan kita kerja UMR di UMR gitu ya, beda jauh lah teman-teman ya. Enakan seperti ini teman-teman ya, kita bikin video, kita kerja sendiri ya, enggak ada tuntutan, enggak ada gimana-gimana, mau bikin video atau enggak cair ya, komisi tetap cair teman-teman ya. Nah enaknya seperti itu teman-teman ya. Ya buruan teman-teman ya, kalian kalau mau serius di TikTok, tapi teman-teman ya, ini enggak, bukan berarti ini berikut pas kalian daftar langsung punya komisi teman-teman ya, enggak seperti itu teman-teman ya, butuh proses. Tapi ya yang namanya kita berusaha dan berdoa ya, ada yang cepat ada yang lama, kita pecah telur dan menghasilkan teman-teman ya. Kita berusaha aja, berusaha konsisten dan berdoa teman-teman ya, insya Allah teman-teman ya, insya Allah akan berhasil dengan jangka yang waktu sebentar ya, enggak ada yang mustahil bagi Allah teman-teman ya. Nah seperti itu aja teman-teman ya. Nah segini dulu aja teman-teman ya di video kali ini, semoga bermanfaat, semoga kalian sukses ya, sehat selalu dan semangat teman-teman ya. Saya akhiri teman-teman ya, jika ada kesalahan dan jika kalian mau ada pertanyaan, bila ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.